Hello, what's up? Kembali bersama RGB here. And sekarang kita unboxing sebuah Brica Action Cam. Look at that. Oke, pertama kali kita lihat ininya. Nah, this is the Brica. Ini memiliki spek yaitu Full HD 1920x1080 at 30fps dan 720p itu yang 60fps. Ini ada saya baca di sini. Foto mode di dan foto mode-nya 12MP 10, 8, 5, 3, 2, 1 MP. Filming angle-nya 770 wide angle. Lens-nya f3.1 f/19.9mm. LCD screen-nya 1.5T LCD. Port-nya micro HDMI port kali 1, mini USB port kali 1. Memorinya micro SD up to 32GB. WiFi 802.11b/g/n range up to 22 meter. Dimensi and weight 59.7 x 1.13 x 9.88 meter, 65 gram. Baterainya 1000 mAh. Dan tanpa basa-basi, ini pertama, dan ini aksesorisnya. Oke, sekarang kita buka. Ini dibuka ya. Dan ini kameranya, kita nyalakan, tahan, lihat. Dan lihat, ini memiliki harga 1,5 juta di daerah saya, Jakarta Timur. Nah, kita buka apa saja isi boxnya. Kalau isi boxnya kita angkat dan boom, ini boxnya kita buka. Nah, dalamnya ada buku manual biasa, user guide, dan stiker, ada cantolan, nggak tahu ini buat apa. Dan ini nggak tahu buat apa. Dan ini, oh ini buat cadangan yang ini. Oh, ini hilang itu cadangan ini. Dan selanjutnya adalah tali dan 3M dan krek krek ngiketnya. Dan ini casannya, ini buat yang di stang sepeda, ini yang buat di motor atau di mobil. Kita bisa lihat, nah ini misalnya pasang ini kan kedap suara ya, jadinya nggak bisa kedengar suara, ini bisa. Dan ini buat apa, mungkin buat ditong atau apa. Ini kabel casannya, ini tali dan tali. Ada lagi, oh ya, dan bonus ayolah. Oke, dan inilah sang Bipro. Baik, jika kalian suka dan ingin menonton review selanjutnya, dan kalian jika ingin mengetes melihat gambar hasilnya, bisa like sampai 10 like. Jika sampai 10 like, saya akan mengeluarkan video review yang tentang videonya. Oke, thank for watching. Jangan lupa di komen, like, subscribe. Jangan lupa thumbs up. Oke, see you soon. See you soon. This is RGB and peace. Peace, bye.